Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan fenomena alam yang berlaku secara semula jadi dan mengambil masa beribu atau berjuta tahun lamanya untuk ia terjadi. Fenomena pemanasan global misalnya mengambil masa kira-kira 5,000 hingga 15,000 tahun untuk berubah sepenuhnya dan perubahannya bergantung kepada pelbagai faktor seperti faktor kebenuan, kitar astronomi, variasi dalam penghasilan tenaga solar dan aktiviti gunung berapi. Ikuti bedah buku Pemanasan Global, Impak Terhadap Masyarakat dan Kesihatan yang ditulis oleh Halizah Abdul Rahman dan Rapiah Supian yang mempunyai 182 jumlah muka surat. Saya, Nordania Natasha binti Razali, nombor metrik D20221104023, semester 2 dan dari kos AE11 Pentadbiran Perniagaan, Pengurusan Sumber Manusia. Pada kali ini, ikuti saya membedah buku ini. Buku ini dicetak oleh UUM Press. Oleh hal yang demikian, kedua penulis iaitu Halizah Abdul Rahman dan Rapiah Supian ini sudah semestinya seorang yang pakar dan berpengetahuan yang luas dalam isu pemanasan global ini. Dalam edisi bedah buku khas saya ini, saya akan menerangkan tujuan saya bedah buku ini, apa keistimewaan buku ini dan sedikit cadangan penambahbaikan tentang buku pemanasan global ini. Pertama sekali, tujuan saya bedah buku yang bertajuk Pemanasan Global ini adalah untuk membuka mata masyarakat yang mengambil ringan akan isu pemanasan global. Isu pemanasan global ini tidak seharusnya diambil ringan kerana pemanasan global akan menjejaskan seluruh ekosistem termasuk hidupan manusia. Isu pemanasan global ini juga mendatangkan pelbagai penyakit seperti penyakit demam selsema yang disebabkan oleh virus influenza, kemunculan penyakit selsema burung yang berkait rapat dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim. Isu ini juga menyebabkan suhu ketika musim panas dan musim sejuk menjadi lebih tinggi dari biasanya. Isu pemanasan global ini bukanlah hanya berpunca dari pembakaran terbuka semata-mata. Ianya juga berpunca dari pembebasan gas toksik yang berlebihan seperti asap kenderaan bermotor, sisa industri dan pelbagai peralatan rumah seperti peti sejuk dan penghawa dingin. Kesemua punca ini menyebabkan lapisan ozon menipis dan memerangkap haba sekaligus menjadikan bumi semakin panas. Fenomena ini juga menyebabkan berlakunya bencana alam seperti kemarau, banjir, taufan dan tsunami. Seterusnya, saya akan memberitahu apa keistimewaan buku ini. Keistimewaan buku ini adalah mempunyai pengisian maklumat yang sangat jelas. Buku Pemanasan Global ini mempunyai maklumat yang sangat lengkap dan contoh yang sangat jelas yang sesuai digunakan untuk mahasiswa atau mahasiswi ketika membuat kajian tentang topik pemanasan global. Buku ini juga fokus tentang kadar peningkatan kes akibat pemanasan global serta punca-punca pemanasan global menjadi semakin teruk. Buku Pemanasan Global ini juga dapat memberi kita kesedaran tentang bahayanya pemanasan global. Pelbagai penyakit yang akan kita dapat sekiranya kita memandang ringan terhadap isu ini. Akhir sekali, saya ada sedikit cadangan penambahbaikan yang boleh ditambah bagi menjadikan buku Pemanasan Global ini menarik. Saya mencadangkan buku ini didatangi dengan pelbagai grafik dan warna agar tidak membosankan para pembaca. Saya melihat buku ini berkonsepkan hitam putih, jadi saya mencadangkan sekiranya ia ditambah baik dengan meletakkan warna pada info-info penting atau pada tarikh-tarikh penting. Itu saja untuk edisi bedah buku khas saya kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi bedah buku khas yang lain. Sekian, terima kasih.